Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel 5MDR. Perjalanan saya hampir 1 jam setengah nih teman-teman untuk mencari toko ikan hias cana di Palembang, dan akhirnya ketemu nih di daerah Jakabaring di Red Cana Aquatic bersama Reza. Om siapa? Reza. Om Reza. Nah, di sini Om Reza ini banyak sekali nih teman-teman koleksi cananya, mulai dari cana itu tadi Awan. Saya baru lihat ada cana Oranti, terus ada baby apa lagi? Pulcra, baby Pulcra, Andra, Orna dan Yellow Starum tadi ya. Yeah. Oh iya. Nanti kita akan cek semua dan review semua untuk cana yang ada di sini. Oh iya, buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezeki ya. Ayo kita cek dulu teman-teman dia. Ya, ini teman-teman ada di sini koleksi baby Pulcra aja Om Reja di Red Cana Aquatic. Di sini ukuran berapa ini Om kalau yang di tank ini? Ukuran 3 sampai 4 cm. Ukuran 3 sampai 4 cm nih teman-teman. Untuk ikannya berenangnya masih sehat-sehat semua nih kayaknya. Siripnya masih bagus. Ukuran 3 sampai 4 cm. Jadi ini cana Pulcra, jenis Pulcra. Kalau harga di kisaran kisar berapa biasanya? Dari 100.000 per ekor, kalau ambil banyak boleh nego. Boleh nego. Jadi 100.000 per ekor nih kalau untuk yang Pulcra. Nanti kalau ambil banyak bisa nanti dinego sama Om Reza-nya di sini. Ini untuk yang Pulcra. Ini kalau kecilnya memang seperti ini, tapi kalau udah besarnya ini lucu bener, imut-imut pasti ketagihan nih, teman-teman. Nih, banyak nih di sini. Tuh. Oke, lanjut. Yang koleksi lain ada juga kan, Om? Selain Pulcra? Ada. Baby Old Andrau. Andrau. Yeah. Oke, kita lihat yang Andrau juga nih, teman-teman. Jadi, selain cana Pulcra, Om Reja di Red Cana Aquatic ini punya juga koleksi babynya Andrau nih, teman-teman. Sebenarnya beda antara Pulcra sama Andrau ini apa sih, Om? Beda dari size-nya, kalau Pulcra ya bisa sampai 25, kalau Andrau maksimal 15 cm. Kalau Andrau maksimal 15, yeah. Pulcra berarti maksimal 25. Luar biasa. Kalau dari segi warna atau corak, Om? Kalau corak sih dari Pulcra punya spot, kalau Andrau enggak. Oh, terus gitu. Jantan Andrau itu warna siripnya biru. Oh. Sedangkan yang betina merah. Kalau betina lebih ke merah-merahan ya, Om ya. Gitu. Kalau ini bisa di breeding nggak sih, Om? Kalau udah besar? Bisa, udah banyak kok yang breeding. Oh, sudah banyak nih. Iya, kebetulan ini semua hasil breeding yang di Jawa. Luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman, ini baru nemu nih satu-satunya di Palembang. Gua cari-cari ubuk-ubuk di Facebook, ternyata nemu di Red Cana Aquatic-nya Om Reza nih. Tadi udah ada cana Pulcra babynya, dan ini baby cana Andrau nih. Ini kalau besar mulai tumbuh di sirimnya itu warna kebiru-biruan ya, Om ya. Iya. Terus kalau yang betina agak kemerah-merahan ya. Iya. Oh gitu. Ini pasti indah bener nih kalau udah dewasa nih, teman-teman. Nah, ini Om Reja ada juga koleksi cana bleherinya nih, teman-teman. Tuh. Udah kayak ikan cupang nih. Ini cupang menjelma dalam sisi ikan cana nih. Lihat ekornya kan, sama coraknya. Udah jadi semua nih kayaknya. Ini indukan atau babynya nih, Om? Masih size baby ini. Masih size baby. Yeah. Oh. Ini kalau untuk tumbuh maksimal ukuran sampai berapa kalau bleher ini? Sama 20 cm. Sama ya, 20 cm-an ya. Nih, ini sepasang kah? Ya, yeah, sepasang. Sepasang ya. Kalau tebakan atau prediksi gue ini jantan nih. Ya, yeah, benar. Ini betina kan? Nah, padahal baru kenal nih. Jantan lebih panjang. Iya, betul. Padahal baru kenal. Padahal belajar dari cara mikropeltis. Yes, mantep nih. Kalau untuk harga biasanya di harga berapa nih bleheri? Sekitar 250 sampai 300 tergantung size. Tergantung size, yeah. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau mau keep untuk cana bleheri yang motifnya bisa dilihat sendiri nih, udah kayak ikan cupang di dalam wujudnya gabus.
Jadi di kisaran harga 250 sampai 300 untuk ukuran size yang seperti ini. Seperti ini ya, Om ya, bukan yang baby. Tuh. Emang indah bener nih. Tuh. Ya kan? Jadi lumayan lah, alhamdulillah gua nemuin toko akuatik Cana khususnya di Palembang ini yang lumayan lengkap. Di Red Cana Akuatik punyanya Om Reza nih. Keren nih. Wis, ada lagi, Om? Ada. Koleksinya? Biar teman-teman tahu semua nih. Wis, keren, Bro. Keren. Ya, ini ada lagi nih kipan Cananya Om Reza, banyak bener nih. Ini ada yang Orna, ini pair juga ya, sepasang juga atau enggak? Ya, insyaallah prediksi sih pair. Pair juga ya. Alhamdulillah. Luar biasa sangar nih liatnya nih, teman-teman. Tuh, ada totol-totol di siripnya bagian atas. Nah, kalau ini saya masih bingung untuk prediksi yang mana yang jantan, mana yang betina. Karena masih kecil bener ukurannya. Kalau ini udah ukuran berapa nih, Om? Sekitar 78. 7 sampai 8 cm. Yeah. Kalau untuk harga berapa nih, Om Reza? Ini sekitar 150. 150 per ekor, ya. Per ekor. Tuh, teman-teman. Kalau untuk Cana Orna ini nampaknya lebih sangar. Jadi bagi kalian yang kayak kemaskulin-maskulinan gitu, woi, bagus nih untuk memelihara Cana Orna nih. Tuh kan, totol-totolnya itu di sirip dan di badannya itu. Itu mantap semua nih. 100 sampai 150. Wis, banyak benar nih koleksi. Mantap. Cana Auranti. Wis, udah kayak macan tutul nih, Bro. Tuh. Bentuknya agak sedikit unik karena memiliki body yang zigzag nih, Bro. Tuh, bisa dilihat kan dari atasnya. Bodinya agak memiliki lekuk-lekuk tubuh yang gimana gitu ya. Memiliki lekuk-lekuk tubuh yang bagus, jadi zigzag body nih. Unik Auranti yang satu ini. Untuk Auranti ini kebenaran cuma satu ini ya, Om Reza ya? Iya, Bro. Wis, Bro, sangar nih, Bro, sangar. Untuk Auranti ini sebenarnya berasal dari negara mana sih, Om? Dari India. Dari India, Cana Auranti, Bro. Kalau saya baca-baca sih spesies awalnya itu berasal dari Sungai Brahmaputra yang terletak di India ya, Om ya. Dan ini mungkin inilah titisannya Dewa Brahmana nih, Bro. Tuh. Enggak berlebihan karena lihat sendiri kan. Coraknya yang unik, bertotol-totol warna kuning, siripnya yang ada kebiru-biruan, terus lekukan tubuh sama kayak ada apa ini namanya kalau di aduh apa ini ya, sungut ada sungut di bagian mulutnya atau moncongnya, jadi membuat dia itu eksotik bener nih, Bro. Tuh nih si Auranti nih, gua aja ngiler nih. Biasanya kalau teman-teman jual ini berapa nih, Om Reza? Itu tergantung dia kipanya berapa lama. Oh gitu. Kalau sejuta tembus enggak nih, Om Reza? Bisa sejutaan ya. Bisa satu jutaan. Luar biasa. Semakin lama usianya di Indonesia semakin mahal. Semakin mahal. Kalau untuk di breeding bisa enggak nih Cana Auranti? Di breeding belum bisa. Belum bisa. Kenapa itu, Om Reza? Karena di negara asal udah dimandulin alias steril. Disterilisasi, Bro, sudah disterilin. Jadi untuk apa namanya, isunya seperti itu, tapi memang itulah kenyataannya ya, Om ya, memang ya. Belum ada yang bisa berhasil nge-breeding gitu nih, kayak sortisannya nih Cana Auranti, Bro. Wis ya, itulah tadi teman-teman, ini sampai malam nih nge-review tempatnya Om Reza di Red Cana Aquatic. Jadi koleksinya banyak benar, mulai dari Cana Andrau, Cana Pulcra, Cana Stewarti, Cana Yellow Starum, tapi tadi sempat belum direview karena airnya keruh ya, Om Reza ya. Tadi ada Cana Bleheri dan yang ini nih.
yang gue seneng nih, Cana Awaranti. Bagi teman-teman yang suka ikan cana, wajib nih datang ke sini. Dengan nanti bisa hubungi langsung Om Rezanya di nomor WA berapa, Om? 0895 6201 45255. Tuh teman-teman, nanti bisa langsung hubungi aja Om Reza, khusus di sekitaran Palembang. Kalau kirim keluar Palembang bisa nggak, Om Reza? Untuk sementara belum bisa. Kalau sementara belum bisa nih teman-teman, jadi yang khusus di Palembang aja dulu. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Doyar. Tuh orangnya tuh bikin ngiler. Dadah.